beberapa pulau yang keindahannya sangat eksotis di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, yaitu ada Gili Trawangan, Gili Meno, dan juga Gili Air. Namun ketiganya sempat rusak parah akibat gempa Lombok tanggal 5 Agustus lalu. Nah sekarang saya mau menuju ke salah satu pulau terbesarnya, yaitu Gili Trawangan, dan mau melihat bagaimana Lombok bangkit, ya tentunya keindahannya nggak akan pudar. Selamat datang di Gili Trawangan, surga bahari ini indah memesona. Sempat porak-poranda akibat gempa akhir Juli lalu, kini Gili Trawangan kembali bangkit dengan slogan Strong Lombok, Strong Gili. Alhamdulillah lah Trawangan pasca gempa kita sebagai masyarakat di sini banyak kerjaan sih sebenarnya. Kita mau cepat pulih sebenarnya ya pasca gempanya. Jadinya alhamdulillah Gili Trawangan sekarang ini mulai pulih perlahan-lahan ya, tapi belum sampai 100%. Jika mencari ketenangan, Gili Trawangan adalah pilihan yang pas. Tidak ada kendaraan bermotor, masyarakat dan wisatawan hanya diperbolehkan naik kendaraan yang tidak berpolusi. Nah, di Gili Trawangan ada dua mode transportasi. Yang pertama, naik Cidomo. Dan yang kedua, ini nih yang paling difavoritin sama pengunjung, naik sepeda. Karena harganya terjangkau, hanya sekitar 50-75 ribu, tapi bisa puas keliling Gili 1 jam. Nah, kalau yang satu ini wajib hukumnya, menikmati pesona bawah laut Gili dengan snorkeling atau diving. Menikmati Gili yang paling difavoritkan oleh wisatawan adalah snorkeling. Karena terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya, udah gitu juga terumbu karangnya bagus banget. Dan aku penasaran, makanya sekarang nih mau coba snorkeling. Kafe, resto, perahu, dan penginapan yang ditawarkan membuat wisatawan ingin kembali lagi ke Gili. No. I think if it's going to happen to you, it's going to happen to you, and not because of that you have to start to worry about. So, yeah. Gili is very it's beautiful. It's very beautiful. It's fantastic. It's wonderful. The beach, the sea, everything. It's very good. Untuk kesini, tinggal pilih lewat Bali atau lewat Lombok. Dari Pulau Bali, kalian bisa naik fastboat dari Pelabuhan Padang Bai sampai di Gili Trawangan dengan waktu tempuh 1,5 jam. Sementara dari Pulau Lombok, bisa melalui Pelabuhan Bangsal atau Teluk Nara dan Senggigi. Anjana Demira, Reza Anindita melaporkan untuk NET.